Assalamualaikum. Kau apa dah? Kau sebelah lebih dah. Thank you for joining. Tadi siapa yang join partner live tadi, minta maaf kalau partner tadi teremosi. Memang padahal dah tengok, dah lalui program tu. Boleh tengok cair lagi situ ni menangis. Okay, hai orang Brunei, apa khabar? Pak Ani tak nak main lah PUBG. Pak Ani sebetulnya saya nangis nonstop, serius kan? Macam mana nak menderma? Okey, siapa nak derma, pergi ke portal www.maybankheart. Maybank, M-A-Y-B-A-N-K, one word eh, H-E-A-R-T.com. Minum ais malam-malam ni. Pagi minum teh ais Thai tea. Bateri dah lemah, anytime nak putus. Program apa yang buat sampai Pak ni nangis-nangis tahu? Alah, ketinggalan lah. Orang dah dah emotional dah. Dia tanya Pak Ani program apa. Hai Neil Hakim. Pak ni makan apa putih sangat? Makan apa putih sangat? Makan nasi ya? Ready Pak ni, bateri. Itulah Pak punya power bank kat atas. Eh no, my power bank is there. Sekejap je. Tak guna juga dia punya kabel kat bilik kat atas, malas nak naik. So ada power bank, kabel tak ada. Pernah ada kabel, power bank tak ada. Macam pagi-pagi pergi ke kedai, kedai tutup. Tak karut ke Bim? Tak eh? Masuk kerja. Korang kerja besok. Pak ni dah berhenti daripada Astro. Jadi Pak ni tak ada kerja. Sampai dia kerja, nak ambil Pak ni kerja. Pak, apa ada kerja kosong? Ambil Pak ni kerja. Pak ni makan ni lah, kismis. Today partner buat buat durian, pengat durian. Baru ke sebelah apa barang tidur awal. So partner cuti, partner dah berhenti daripada Astro. Ayah tak kerja. Malam Pak Ni boleh tidur malam. Kau buat apa Pak Ni suka? Malu malu apa bosku? Hai Aisyah, dari Singapura. Di Indonesia pun ada acara. Betul. Mikrofon yang di sana panggil mikrofon pelupus hutang. Mikrofon impian tu last job tak? Pak Ni kan, ni tak, orang tak faham. Saya nak cakap eh, Pak Ni ada dua kerja dengan Astro. Satu, Pak Ni adalah naib presiden di Astro. Dua, Pak Ni ada kontrak bakat
sebagai talent Astro. Jadi yang Pak Neil berhenti tu ialah naik presiden Astro. Pak Neil berhenti pada 31 Disember lepas. So sekarang Pak Neil bukan naik presiden Astro dah. Pak Neil dah berhenti. Tapi Pak Neil masih bakat Astro. Pak Neil masih bakat eksklusif Astro. Jadi mikrofon impian tu akan terus walaupun Pak Ni bukan lagi kaki tangan Astro, tapi Pak Ni masih lagi talent Astro, talent eksklusif Astro. Pak Ni sampai tahun 22 kot. Lambat lagi kan. Jadi kurang jangan lusia lah. Pak Ni punya show masih berjalan insyaAllah. Cuma Pak Ni tak kerja. Pak Ni tak ada kerja tetap lah. Apa nak bantu Pak Ni? Encik MB! Siapa pernah tengok tu? Live dia. Encik MB! Comel kan? Pak Ni duduk seorang kat rumah tak? Ramai dia. Ya. Kapan apa? Kapan mayat? Oh, kapan mayat? Kenapa berhenti pada esok sebabnya? Sebab Pak ni tak biasa ada bos lah. Pak ni join Astro 6 tahun dah. Sebagai naik presiden 6 tahun. Sebelum tu Pak ni tak ada bos. Pak ni kerja makan gaji sendiri kan. Ni Pak ni tak pandai nak bekerja ada bos. Jadi Pak ni berhenti dan Pak ni jadi bos sendiri. Ya, malu apa bosku. Eh betul tak? Seronok jadi bos sendiri daripada apa yang report dekat bos. Hari dulu Pak ni kerja dulu. Untuk apa? Pak ni bagi betul nampak muda. Betul nampak muka ya. Betul nampak muda ya. Puasa. Pak ni rajin puasa. Kadang-kadang ini kalau masuk bulan Rejab, masuk bulan Syaban, Pak ni puasa penuh. 30 hari, 30 hari. 29 hari, 29 hari. Masuk Ramadan memanglah kena kan. Lepas tu kalau hari biasa bulan-bulan lain Pak ni sangat rajin lah puasa Isnin, Khamis. Pak ni rajin puasa. Jadi Pak ni sebenarnya kuat makan. Kenapa dah gelap? Adakah bateri ku nak habis? Pak ni kuat makan. Jadi cara untuk mengelak daripada Pak ni makan, sebab kalau kita makan ni kita tak boleh kawal kita punya gula, kita tak boleh kawal kita punya garam, kita tak boleh kawal kita punya minyak, lepas tu kolesterol. Jadi cara yang terbaik ialah berpuasa. Bila puasa kita dapat kawal kita punya gula, kita punya minyak, kita punya garam. Jadi benda tu semua dapat kawal. Kita makan sekali je masa buka. Lepas tu sahur pun tak. Pak ni sahur makan kismis atau kurma je, tidur. Lepas tu puasa lah hari besok. Lepas tu lari. Pak ni suka apa ya? Suka kardio. Pak ni kapan berhenti bekerja di industri TV dan ambil pensiun? Pensiun apa? Pensiun usianya, kalau pensiun usianya kena 55 gitu. Tapi makanya Pak ni sudah 57. Empat tak? Pensiunnya semua sudah habis uangnya. Bukan kismis. Pak ni ambil suplemen tak ada. Pak ni tak ada suplemen. Tak ambil. Orang makan vitamin C pil. Kenapa kita ambil vitamin C pil? Sedangkan kita boleh ambil limau yang ada vitamin C tu direct. Betul tak? Kenapa kita nak ambil apa?
benda yang bentuk dalam pil, sedangkan kita boleh ambil terus daripada bahan itu. Misalnya kita nak ambil protein, kita ambil terus daripada ikan. Ya Azmi, saya sudah 57. Kenapa? Kaget. Saya sebut nama saya. Siapa? Laju sangatlah. Pak Nek tak boleh baca. Ya, 57. Pak Nek sudah 57 tahun. Lagi 3 tahun. Pak Nek ke WSP. Sambungan tu. Pak Nek boleh keluarkan. Pak Nek lagi 3 tahun. Sekejap je. Sekarang dah bulan ni. Bulan March nak masuk bulan nak masuk bulan March. Ha. Lepas tu debak debuk lep 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 dah bulan 12 masuk pula tahun baru, Pak Nek dah 15. Pak Nek dah berhenti dah. Ada saya lahir 28 Mac 1995. Allah, anak Pak Ani pun 1990 dengan 1994. Tua lagi anak Pak Ani pada kau. Nampak macam 40. Ta-da-da-da. Terima kasih. Mesti tak ada baterinya. Haa, bateri dah ni. Pak Ani, say my name. Siapa nama awak? Hai, ni Salim. Assalamualaikum. Kalau terberhenti, tak maaf. Pak Ani punya bateri dah tinggal satu ke dua je ni. Lepas tu, the best thing is Pak Nek ada bawa power bank. Ada kabel. Kabel tak ada. Serius lah Pak Nek. Muka awet muda. Bukan awet lah. Awet tu perempuan lah. Awet tak? Awet iti. Iti bukan ike. Ya ke? Terima kasih. Pak Nek tak kahwin baru. Pak Nek tak kahwin baru. Sekat-sekat sebab bateri dia.